sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita, dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu sholat 5 waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat? Subuh dipanggil hayya ala sholat, hayya ala falah, mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian. Tapi tatkala engkau datang menuju rumah Allah, engkau langkahkan kakimu menuju rumah Allah, engkau angkat tanganmu mengatakan Allahu Akbar, engkau menuju kesuksesan yang sebenarnya. Di hari Jumat, hari Jumat kita masih melihat manusia-manusia yang menjadikan agamanya senda gurau dan permainan buat mereka.